Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusalli wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Nah, oke bro, jumpa lagi dengan saya di channel Asa Motor. Dan video kali ini nih, saya ada mobil. Bukan punya mobil saya maksudnya. Ini saya mau perlihatkan mobil yang saya pasang EPS atau electric power steering. Nah, sebelum saya jelaskan untuk EPS-nya, ini mobil Corolla Altis atau Altis ya, mobil Toyota Altis. Nah, mobil ini mesinnya udah gantian. Kita lihat dulu ya. Mesinnya udah gantian. Kita lihat mobilnya, mesinnya ya. Jadi mobil ini mesinnya sudah bukan mesin standar lagi. Sudah ganti, yaitu pakai mesin Celica. Nah, ini mesinnya pakai Celica, dan Celica itu kan turbonya kecil. Ini diganti turbonya, digedein. Turbonya gede banget. Terus mesinnya ya 4-wheel drive. Nah, jadi untuk basic mesin ini itu pompa. Tapi nggak tahu kenapa pompanya juga nggak kuat. Mesinnya basic mesin. Nah, untuk basic mobil ini basicnya EPS, tapi EPS-nya juga nggak kuat, dibikin nggak kuat. Nah, jadi mobil ini sudah 4-wheel drive, dan kalian tahu sendiri saya di Gorontalo ya, Sulawesi, dan saya dihubungi mobilnya ini di Jakarta, Tangerang. Saya dihubungi untuk pemasangan power steeringnya. Oh iya, satu lagi, ini mobil dia ECU-nya udah gantian. Pokoknya power mobil ini gede banget. Kita lihat ECU-nya. Nah, ini ECU-nya. Dia sudah pakai ECU stand alone, Haltech ya bro ya. Ini kita lihat nih, ada kuncinya. Setirnya kayak kunci ya. Nah, ini setirnya berat tuh. Berat banget. Oke, kita akan engine on kan. Bagus. Saya nggak sempat video banyak ya, karena emang cuma saya sendiri agak susah. Apalagi kalau di tol, ngerekam itu agak susah juga kan. Oke, kita matikan dulu.
Jadi itu ya bro ya, ini mobil udah power steering elektrik. Jadi saya jauh-jauh dari Gorontalo ke Tangerang. Oh ya, yang bantu-bantu saya di sini pemasangan kecil-kecil. Oke bro, dan selesai itu saja dari saya. Kita akan tutup lagi. Ini akan jadi kenangan pemasangan mobil buat balapan. Nah, oke bro, jadi mobilnya udah selesai, udah mantap, udah keren banget. Nih. Nah, jadi hari ini malam ini gue bakal balik lagi ke Gorontalo. Nah, jadi di sini ada beberapa teman-teman yang bantuin gua. Ini ada Mas Dino. Oh. Ini ada Mas Eko. Ada. Jadi kerjaan di sini udah selesai, bro. Mobilnya udah mantap. Udah enteng. Dan ini dia mobilnya. Keren banget, mobil kencang, 4-wheel drive. Oke, jadi itu saja dari saya. Terima kasih telah menonton, dan tidak lupa saya sampaikan bahwasanya tidak ada kejayaan, kebahagiaan, kesuksesan dalam kebendaan. Kejayaan, kebahagiaan, kesuksesan seorang manusia itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala letakkan dalam mengamalkan semua perintah Allah, mengikuti contoh baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam otomotif.